sampai di masjid selepas Bilal azan nak semayang sunat mana dulu? Semayang sunat tayak masjid ke semayang sunat fardu? Ha, baik. Teruskan kutip derma. Jangan berhenti. Walaupun saya mula menjawab soalan. Dia sampai di masjid. Ada dua semayang sebelum semayang fardu. Ada dua semayang. Okey. Contohnya pada solat zuhur. Dia pun naik atas masjid. Nak semayang mana dulu? Tayak masjid ke sunat zuhur? Jawabnya kalau mu nak buat dua-dua, buat tayak masjid dulu. Okey. Masuk sebelum duduk, tayak masjid. Okey. 5 minit. Lepas tu baru sunat zuhur atau qabliyah zuhur. Okey. Ha, tu. Tapi kalau mu dok dang dah nak buat dua saja, dua rakaat saja. Okey, buatlah qabliyah zuhur. Ha, nampak nisbah afdal dan status dia lebih tinggi dari tahiyat masjid. Dan kata sebahagian ulama fiqh, kalau kita tak duduk lagi kita masuk terus kita buat qabliyah zuhur juga dapat kelebihan tahiyat masjid. Kerana makna tahiyat masjid, kita masuk dalam masjid, kita solat dua rakaat. Itu makna tahiyat masjid. Ha. Soalan seterusnya,